Dalam saudaraku, bagaimana kabarnya kembali berjumpa dengan sesusi dalam program tuntunan Ilahi? Mari kita berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, berkesempatan yang indah dimana kembali kami boleh mendengar firmanmu. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-298, saya memberikan judul Anak yang Hilang, ya. Dan nanti kita baca diambil dari Lukas pasal 14 sampai 15. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 berbicara mengenai perumpamaan anak yang hilang. Ya dikatakan bahwa ada seorang uh, bapak yang memiliki dua anak laki-laki dan yang bungsu satu kali datang kepada bapaknya meminta harta warisan, meminta bagian haknya kepada bapaknya. Dan dikatakan pada waktu itu akhirnya bapak itu pun memberikan Hartanya kepada anak-anaknya, ya. Tetapi, ketika si bungsu ini menerima harta bagiannya, dia pergi meninggalkan bapaknya, dan dikatakan dia menjual segala uh, hartanya itu dan memboroskan semua hartanya, ya, sampai habis, ya. Dan dikatakan, bagaimana akhirnya timbul sebuah bencana kelaparan. Dan akhirnya dia begitu melarat, ya, sampai dia sulit untuk bisa makan. Dia akhirnya bekerja sebagai penjaga babi, ya. Dia mau makan gak bisa, ya. Akhirnya dia pun harus menghadapi kenyataan, ya. Melihat makanan babi, ya, yang mungkin bisa mengisi perutnya, ya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-17 mengatakan bahwa ia menyadari. Ya, ia sadar orang upahan bapaknya aja makan dengan penuh kelimpahan, ya. Dan dia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapa." Dan berkata kepada bapakku, "Aku telah berdosa kepada bapa dan kepada Allah. Aku tidak layak lagi menjadi anak bapa. Aku ingin bekerja sebagai orang orang upahan Bapak. ya dan dikatakan ayat 20 ketika ayahnya melihat si bungsu ini datang dari masih jauh firman Tuhan berkata tergeraklah oleh belas kasihan ya sehingga dikatakan bagaimana ayahnya itu berlari mendapatkan anaknya merangkul mencium anaknya dan dikatakan bagaimana anaknya itu diberikan jubah yang baru diberikan cincin dan dipotongnya lembu dan dia ingin membuat pesta ya dia begitu bersuka cita karena anaknya yang hilang telah kembali ya seperti itu tetapi apa yang terjadi ketika anak sulung melihat ya dia bukannya senang ya tetapi anak sulung ini malah iri ya dan dikatakan kenapa bapak membuat pesta ya bukankah dia telah pergi Memboroskan harta bapak berfoya-foya bersama dengan pelacur. Kalau dari mana, kalau bersama dengan pelacur, ya seperti itu ya. Terus kemudian, akhirnya si anak bungsu ini pun diterima kembali. Saudaraku, dari perumpamaan ini kita belajar, ya, bagaimana ketika mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan, ya, dan kita terjerat dalam dosa dan kejahatan. Ketika kita menyadari, bahwa kita telah berdosa, telah salah ya. Ketika kita mau bertobat dan kembali kepada Bapak. Tangan Bapak itu selalu terbuka ya. Dan dia senantiasa menanti-nantikan untuk dia ke kita kembali kepada dia ya seperti itu. Dan betapa bersuka citanya Bapak ketika kita kembali pulang ya kepada bapak, dalam pelukan bapak ya. Saudaraku mungkin ada orang berkata, saya tidak melakukan kejahatan, saya baik-baik saja. Tetapi mungkin kita juga pergi meninggalkan Tuhan. Kita tidak pernah beribadah, tidak pernah bersekutu. Ya, kita mungkin melakukan tindakan-tindakan yang semau kita. Ya, ada yang mengatakan anak bungsu ini juga mungkin dia tidak melakukan Tindakan dosa yang begitu parah, ya, mungkin dia hanya berpoya-poya, tetapi dia sudah meninggalkan bapaknya. Ya, mari kita kembali, ya, dan jangan sampai kita seperti anak sulung. Anak sulung berbicara seperti orang-orang Farisi yang tidak suka ada orang yang bertobat dan datang kepada Tuhan. Ya, anak sulung berbicara mengenai orang Farisi yang melayani Tuhan, tetapi melayani bukan karena kasih ya ada motivasi yang lain karena kewajiban mungkin sehingga akhirnya dia pun tidak mengalami Tuhan di dalam hidupnya ya dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan ketika kita melayani Tuhan kita dengan sukacita dengan kasih dan kita pun mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita ya oke saudaraku dan nanti akan kita baca besok diambil dari Lukas pasal 16 sampai 17. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.